Inilah koleksi baju Abang Ireng rancangan desainer muda Yogyakarta, Dani Wilastri. Berbekal kreativitas, kain lurik yang kita kenal sebagai busana di dalam keraton diubah menjadi busana yang dinamis, elegan, dan bersahaja. Dalam berkehidupan, setiap manusia pasti mengalami fase jatuh dan bangkit. Hal inilah yang menjadi inspirasi Dani Wilastri dengan meluncurkan koleksi Abang Ireng. Abang berarti merah yang menjiwai warna keberanian layaknya darah yang menghidupkan. Ireng berarti hitam mengibaratkan setiap kehidupan pastinya memiliki masa suram. Akan tetapi kegelapan tersebut memberikan pelajaran untuk tetap rendah ketika terang menerangi kehidupan kita. Dani Cebai Dani Wilastri mengangkat tema tentang Abang Ireng, di mana tema Abang Ireng ini adalah spirit untuk bagi siapapun kita akan mengalami suatu masa kesulitan, kesuraman, tapi dengan itu kita harus bisa bangkit. Makanya merah itu adalah keberanian dan hitam itu adalah masa sulit itu tadi. Jadi itu adalah satu inspirasi buat kita siapapun pastinya pernah mengalami jatuh ataupun masa suram, dengan itu kita harus bangkit lagi. Penggunaan bahan berupa tenun lurik menjadi satu bukti bahwa kain tenun lurik merupakan kain yang bisa diaplikasikan dalam busana keseharian. Selain itu, penggunaan tenun lurik ini juga sebagai wujud sumbangsih generasi muda dalam upaya mengangkat kain Nusantara agar juga berimbas positif pada para perajin tenun ATBM yang merupakan warisan budaya bangsa. Melalui rancangannya ini, Dani Wilastri berharap siapapun yang memakai busana Abang Ireng mampu memberikan semangat untuk memaknai hidup agar berani bangkit dari keterpurukan dan percaya diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aditya Yuda, Andri Yulianto, Jogja TV.